بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة وإقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dan diberikan oleh oleh-Mu akan sembahyang dan dirikan oleh-Mu akan sembahyang akimi mana dirikan bahawa sesembahyang itu menegah daripada kejahatan dan perkelahian yang mungkar. Sehingganya zikrullah dan setengahnya zikrullah itu terlebih besar. Maka orang yang mendirikan sembahyang seperti yang disuruhkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, menegahkan dia sembahyang daripada mengerjakan yang demikian itu. Daripada yang apa mengerjakan yang demikian itu tu lebihan kita buat. Maksudnya dan apa menegah dia sembahyang daripada segala perkerjaan yang jahat-jahat gitu. Tengok tabik nombor satu. Talbih besar zikrullah ni. Talbih besar iaitulah yang ni talbih afdal. Selama ni talbih afdal daripada segala macam taat. Maknanya segala bagai taat lah. Atas umumnya. Maknanya sembahyang ni talbih besar daripada segala taat-taat di atas segala umumnya ibadah-ibadah kita. Telah datanglah kepada Imam Junayd al-Baghdadi beberapa orang pemaksiat tidak bertobat daripadanya daripada maksiat, maka diajarnya akan mereka itu zikrullah, mana zikir, dan suruh mereka itu membanyaknya daripada zikirnya dia, dan menjadikan terang hati mereka itu. Kenapa? Mazikirkan seseorang itu mazikirnya dia dah menerang hati mereka itu. Intaha sawi ada sawi ni. Juhat kedua dalam Safah 198. Dan berkata pada Fathul Mun'im ni kita ni Adam juga hikam zikir iaitulah membanyakkan, zikir iaitulah membacakan tafsir dan hadis. Zikir membacakan tafsir dan hadis dan juga muzakarah ilmu masuk dalam kita. Maknanya itu setengah daripada zikir membaca tafsir ataupun hadis ataupun muzakarah ilmu. Kemudian terjadi zikir itu terang terkadang dengan lidah terkadang. Jadi zikir itu terkadang dengan lidah kita. Diberi pahala at-tahyan menuturkan dia kan kita ni dengan lidah hari. Dan tiada disyarat akan menghadirkan akan hatinya. Kalau ada hadis lain masalah mana zikrullah tadi tidak menjadi syarat dengan hadirkan hati. Kalau hadir itu balik lah. Ia tidak menjadi syarat. Artinya dapat pahalanya zikrullah. Ini kita berzikir. Tiada apa disyaratkan akan menghadirkan akan hatinya. Akan tetapi walaupun tidak disyaratkan
Akan tetapi disyaratkan bahasanya tiada maksud dengan dia itu akan yang lain daripada maknanya makna zikir kita. Kita lah zikir, tapi maksud dengan zikir itu dengan makna yang lain. Jangan. Tiada disyaratkan Al-Adhi tadi, tetapi disyaratkan bahasanya tiada dimaksud dengan dia akan yang lain daripada maknanya makna zikir kita. Dan jika berhimpunglah kepada menuturkan akan dia itu ingat dengan hati, maka itu terlebih sempurna. Maknanya, kalau kita tutur dengan mulut, bunyi dengan mulut dan itu tutur dengan hati kita, itu terlebih sempurnanya. Dan jika berhimpun pada yang demikian itu oleh menghadirkan hati, akan maknanya dan sesuatu yang mendatang ia atasnya, iaitulah membesarkan yang demikian itu. Membesarkan dan memuliakan akan Tuhan dan meniadakan akan yang lain daripadanya. Dan meniadakan akan yang lain daripada dengan dia, nascara bertambahlah sempurna. Maka jika terjadi yang demikian itu pada amal yang salih, amal salih daripada semayan ataupun jihad ataupun yang lain daripada kedua-duanya, nascara terlebih sempurna. Ya, intaha. Duduk yang ke ketiga dan safah yang telah itu berkata dalam pos Fathul Mun'im. Jadi kalau kita ngaji musadli pun sakut dengan masalah ni, dia membagi dan membagi berasa hati kita muah hati lah, hati kita puas hati. Maka orang yang mendirikan akan bagi sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sembahyang yang tadi, yakni banyak sembahyang yang seperti yang sempurna yakni. Dan demikian itu didapatnya dengan mengerjakan sembahyang berjemaah. Jadi kita kalau boleh mana jangan tinggal masalah berjemaah. Sama-sama kita tarik kita penuntut ilmu. Jangan tinggal. Kita biasa kalau lewat-lewat cari juga walau seorang. Sebab sempurna jemaah ni seorang makmum dan seorang. Seorang imam. Ada seorang makmum dan seorang imam cukup. Mendapat pahala jemaah. Jemaah. Tapi jangan yang buruk. Kita nak pergi jemaah ni nak habis semaya baru mari. Tak. Ungar dekat sini. Dia bersemaya, bawa-bawa semaya sesekak ke ataupun dapat rekat. Jemaah tu dapat. Tapi taklah sepenuh. Kalau orang lain, kalau dapat buah kari, kalau orang lain beli tu bulat cemih. Kita tak dapat akan itu ketuk. Tak dapat juga dapat ketuk. Anaknya, janganlah kita tinggal. Mengerjakan sembahyang berjemaah. Menegahkan dia sembahyang daripada segala perkerjaan yang jahat-jahat. Macam kita deh. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti bayang yang kamu lihat akan daku sembahyang. Sembahyang kamu sebenarnya Nabi. Sini maksud musannih dengan mendatangkan akan ini hadis. Tengok,
Hadis ini ialah menyatakan akan kaifiat yang dilakukan, kaifiat mana yang dilakukan sembahyang, dan yang didemikian itulah diketahuikan daripada sembahyang yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian itulah tiada ada terlebih tersebut di dalam ayat Quran. Cuma dah hari. Sembahyang kamu seperti bagaimana kamu lah akan daku sembahyang. Tak jumpa bila kan? Rasul tak jumpa. Lahak di sini, kalimah lahak di sini ialah di sini dikehendaki dengan makna ketahwi. Dengan makna ketahwi, salu kama ra'aitumuni usalli. Badai ra'aitumuni dengan makna mengetahui. Kita tak malah jumpa bilang kan dia? Tak jumpa. Jadi ra'aitumuni, ra'aitumuni makna-makna mengetahui. Dikehendaki dengan setengah daripada pekerjaan sembahyang itu tiada dapat dilihat dengan mata kepala. Pekerjaan sembahyang kita tak ada benda yang tak dilihat dengan mata kepala. Tiada pula apa-apa dilihat tak ada dapat dilihat dengan mata kepala. Dengan mengerjakan sembahyang tak dilihat. Itu menyatakan kaifiat di kelakuan. Mana dah? Baiklah. Lihat dengan mata kepala seperti niat. Niat boleh tak? Tak boleh. Dalam hati tak. Seperti niat. Jadi, tiada dapat dilihat dengan mata kepala seperti niat. Padahal niat itu setengah daripada rukun sembahyang. Setengah daripada rukun sembahyang. Niat, niat, niat. Sebab itulah, di sini kalau kita ngaji musalli, banyak nak canggah dengan demo-demo dengan ngaji luar. Demo pakai niat orang lain, kita niat lain. Mana kita niat sini, qasdu sayyi'in muqtaninan bi fa'li. Kita qasad sesuatu, buat sesuatu. Tak kita muqtaninan bi fa'li. Dia mahu nak pergi telaga, nak pergi ambil semangat, itu niat lah dia. Itu qasad. Bagi kita. Bukan niat. Niat ni qasdu syai'in muqtaninan bi fa'li. Kita tegak pun. Bukan hadis tu tadi. Ini balas kita. Seperti niat, padahal niat itu setengah daripada rukun sembahyang. Ataupun kita baca nawaitu usalli Rasulullah di atur asri. Itu lafannya, lafannya. Masa ada menentukan lafannya bagi kita sunnah. Dia kata bidah. Pada kata muka lain tak ada. Sebab nutur ke lafannya yang ni makna sebelum pada mengakak takbir. Itu kata muka lain. Jadi maknanya beda. Benda lagi tak masuk dalam ibadah lagi. Benda pun tak masuk lagi. Apa kata beda? Kalau kucing mari, tak buat kucing. Tak, beda. Nak semayah? Mari dia. Beda. Maknanya sebelum pada kita lakukan niat sembahyang itu tak masalah.
Sebab itu menolong pada niat. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat ila ta'al. Makmuman ila ta'al. Itu menolong niat tu kepada menolongkan tuturan kita tu pada niat. Orang zaman dulu buat dia tu pelajar doa duk kerja galik doa usalli fardhu dhuhri 4 riyalat kata dia. Orang sarafi pegawai Mekah cinta doa galik dia duduk pegawai ni tingkat kau duit dia 4 riyalat bermaknanya fikiran dia, otak dia tak pergi lagi kau semai. Pergi ke mana? Pergi ke harta lagi. Masa duduk tengah semai. Tak khabar lagi. Nah, itu menolong kepada ibadat. Al-Ba'arakat. Kerja lah. Mengikut akan yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan yang kita ambil daripada ulama, atas jalan yang kita ambil daripada ulama tentang jalan tengok lima-lima atas jalannya, ya inilah jawab daripada pertanyaan yang ditakdirkan seolah-olah dikatakan hai musannif ni tak jawab soal muqaddar. Kalau dari sana jawab soal muqaddar mana ditakdirkan orang tanya musannif, hai musannif bagaimana kau kamu mengikut akan sembahyang itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tak berjumpa dengan Rasulullah bagaimana ini perlu takdir. Apabila perlu takdir jawab mukaddar. Padahal kami tiada dapat melihat dan tiada bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak jumpa dengan Nabi, tak lihat dan tak jumpa dengan Nabi. Macam mana kamu apa? Apa nak kena amalkan sallu kama raaitumu ni usalli. Tidak bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab oleh musannihan jawab. Dengan katanya atas jalan mana atas jalan iaitulah atas jalan kita mengikut dan kita lihat tu mengikut akan dikerjakan Nabi SAW atas jalan yang kita ambil daripada ulama mana ulama apa ulama atau umat yang dahulu-dahulu. Tengoklah mana. dahulu yang dikahlakan yang ulama-ulama yang dahulu ialah ulama yang tersebut yang terdahulu daripada Imam Nawawi. jadi yang terdebut daripada terdebut yang dahulu daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi keadaan ulama yang kemudian ialah ulama-ulama ulama-ulama yang sezaman dengan kedua-duanya, kedua Rafi'i dan Nawawi. Jadi orang yang dahulu itu dikatakan ulama yang mutakah kadimi. Sezaman tu baca payah pun tu dia duduk dia boleh baca kita jadi sezaman ulama yang sezaman dengan dengan siapa? Iaitu dengan Nawawi dan Imam Rafi'i atau yang terkemayan daripada keduanya keduanya Imam Rahman ulama itu Nawawi dan Rafi'i. Seperti yang disebut
di dalam kitab, dalam kitab-kitab mereka itu radhiyallahu anhu. Ialah dinamakan dan dibilangkan daripada orang yang mendatang mendirikan sembahyang. Jadi orang yang mendirikan sembahyang yang tersebut dan memeliharakan dia ke sembahyang. Ialah yakni orang yang sembahyang mengikut akan sembahyang yang dikerjakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ialah dinamakan orang yang mengikut Nabi dan yang mengerjakan yang diturunkan daripada ulama-ulama dulu. Dan memeliharakan dia. Itu memeliharakan dia. Ini memeliharakan. Yakni orang yang berniat menunaikan akan sembahyangnya pada waktunya. Menunaikan sembahyangnya pada waktunya. As-salati fi waqtiha. Jadi kalau kita sembahyang, sembahyang juga. Tapi luar pada waktu. Tidak menunaikan. Bapak. Seperti kita sembahyang subuh lah. Habis waktu, habis serak dia. Tapi wajib sembahyang pada juga. Itu tidak ada muka adaan. Di sini maknanya kita tunaikan sembahyang tu pada waktunya. Jaga. Maka adalah bagi sembahyang itu ada baginya rupa yang zahir. Ya dia seperti yang sempurna, maupun yang zahir yang sempurna. Maka itulah syarat seperti ruh. Syarat-syarat itulah seperti ruhnya. Saya ingat nombor 10. Seperti ruh. Artinya sebagaimana di atas tiada hidup dengan ketiadaan roh dan kepala dan nyawanya, maka demikian pula lah sembahyang itu tiada sah dan tiada ketiadaan syarat dan rukun, iaitu wajah syabahnya. Wajah syabahnya berartinya orang yang sembahyang tak cukup. Keadaan syarat rukun tu supalah orang tu semayang dia tidak ada roh, tak hidup, tak hidup, tak hidup. Seperti mana kita sembahyang lain cukup syarat belakang, tapi semayang dalam telan telanjang tak sah walaupun satu syarat, ada pun syarat-syarat. Sebab syarat itulah seperti roh. Maka rukunnya seperti kepala. Jadi rukun-rukun-rukun dalam sembahyang itu, hak wajib 13 tu seperti kepala. Kalau tidak ada kepala tak hidup. Tidak, seperti kepala. Dan badannya sunat abad. Lepas tu, kalau tak ada badan hidup. Anggota setengah daripadanya kita. Seperti anggota. Mana sunat-sunat abad itu? Seperti anggota. Kepala dan badannya itu seperti seperti kepala dan badan tak jadi roh. Dan sunat abad itu seperti anggotanya. Dan sunat hai'ah itu seperti itu seperti bulu perhiasan. Ada yang ada misal kan, awak tak ada yang misal di sini potin dah. Tak ada perhiasan baik. Itu Allah Taala jadi. Allah yarham Al-Syekh Karim
Bukan nak mengubah dia, dia kata dia. Allah Ta'ala buat ke dia ni, tak ada jangkut dia, tak ada bisa. Orang sini kalau tak ada olahnya, dia ramak ke Syekh Harim cukup jangkut. Cukup bisa. Padahal Allah Ta'ala buat dia satu jangkut tak bisa. Kadang-kadang orang mari tak kenal dia. Oh, proses ni cukup jangkut ke deh. Kata gak kata setengah orang pergi tanya, mana ni, apa, berapa cukup janggut dan sah? Tak ada janggut ni berapa mana? Oh, mungkin kedai cari janggut orang itu saja. Mula suruh ni. Dia tak ada janggut, tak ada misah. Jadi orang Arab fikirlah ke dia. Orang yang tak kenal, tak setapa lah, tak kenal, mari dia luar-luar. Tengok dia tak ada janggut, tak ada misah. Sebab Allah hina lah. Sebab dia mati haram cukup janggut. Itu dikatakan yang ini wajah syabah. Pada faham mana? Terhenti dan tergantung sesuai itu atas keduluannya. Apa? Rukun dan syarat. Syarat. Mana dikatakan wajah syabah? Sebab masyabah dan masyabah bih ada tu tasbih itu kalau kata benda yang masyabah, dia ada 4 syarat rukun dia. Masyabah, masyabah bih, wajah syabah dan ada tu tasbih. 3-4 syarat dia mesti ada. Macam mana kewajib musabbah dan musabbah bih dan ada tu tasbih dan wajah syabah. Di sini dia bagi iaitulah syarat dan rukun itu, yakni wajah syabah. Wajah syabah syarat rukun. Mana? Pada pihak terhentinya wajah syabah. Pada pihak terhenti dan tergantung sesuatu atas kedua-duanya, syarat dan rukun tadi. Sebab ni dah demo balarah dia. Apa dia? Zaidun kal asad, Zaid tu seperti ma. Berapa Zaid ada budu? Ada ke? Tak ada. Apa-apa Zaid kata ke Zaid ke seperti ma? Gapa tasbih Zaid dengan ima? Wajah sahabat duk mat. Zaid. Jalan kaki dua pergi jalan kaki empat tak? Tak. Jadi cari benda yang wajah sabah ni payah. Payah nak jumpa. Sebab dia tu. Bukan dan wajah sabah dengan berapa? Sabah dengan backing yang si Zaid pergi mah. Ya, sana dah. Sembah sana. Itu katakan, ini katakan wajah sabah. Apa ada masuk ada mengaji tu sini. Pada pihak terhenti dan tergantung sesuatu itu atas kedua-duanya, itu mana? Habis. Dan sunat hai'ah itu seperti bulu perhiasan. Faham tak? Kalau kita tak ada janggut, tak ada misal, ada comel-comel orang atasnya. Tak ada jubang yang tak ada pada. Lecik. Tak ada perhiasan. Itu bulu-bulu lah sebab perhiasan. Begitulah sunat. Sunat mana? Sunat apa? Hai'ah tadi, kita terbunuh pun hinsahin. Ada sunat ma'am, saya tengok tak. Seperti buru yang perhisan, tengah nama 12.
Yang ni daripada pihak keadaan sesebab bagi kecantikan. Amu tulis. Boleh baca-baca gitu. Ha, nak mau ajak pergi. Ha, bagi sebab bagi kecantikan dan kebagusan. Apa dia tulis gitu, amu tulis gitu. Mula tu guru ni. Tulis gitu. Ha, itulah maknanya kelakuan yang sunat akhir tadi. Menyatakan bahawa itu bulu-bulu perhiasan kecantikan dan kebagusannya kedua. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Tiada sempurna bagi semayan, tiada dinamakan malaikat, tiada tamamnya. Tamamnya. Tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya malaikat yang mendirikan ia dengan kedua-duanya. Dengan kedua-duanya siapa dia? Ya, ini rupa yang zahir dan rupa yang batin. Bagi sembahyang kita ada rupa yang zahir dan ada rupa yang batin. Maka ada pun rupa yang zahir itu, maka itulah seperti berdiri. Berdiri kejap. Maksudnya itu satu rukum. Dan takbir. Dan membaca fathah. Dan rukuk. Maksudnya itu setengah daripada rukun semaya kita. Satunya teka apa? Yang pertamanya kelakuan. Keduanya bacaan kita. Iaitulah bacaan itu pada membaca ke fathah. Pak Ajamai dulu kalau nak pergi China tu, dia tanya, belajar kau baca fathayat? Kau tak belajar baca fathayat lagi bila? Tak tanya kau lagi. Sebab fathayat tu wajib. Pak Ajamai dulu mengatakan baca fathayat je. Belajar. Sebab itu kalau kita tak kena baca pun, kena belajar lagi, kena. Terahnya, tahayatnya, apa gitu. Jangan jadi penting. Penting. Dan ini tak tanya mengurang. Tak tanya kena tahayat tak. Takut ke apa? Takut anak dia lapar, tak ada makan. Allah, saya kaya. Itu kesedaran imam seseorang. Dan rukuk dan i'tidal dan dua sujud. Dan antara dua sujud kedua-duanya. Antara kedua-duanya sujud. Daripada tasyuk tadi. Dan tahiyat. Dan salam. Dan salam. Inilah daripada segala rukum-rukum yang zahir. Salam yang pertama tadi. Sebab itulah kesalam itu kena. Kena beringatlah dengan mazhab kita. Assalamualaikum. Yang tahu dah sedu. Tasdik. Alillah tak ada sedu. Ada bersalam. Qala min rahbi rahim. Dan Quran itu tak ada. Dia mulai dengan sing. Bukan dengan alillah. Tak. Tengok tak. Ada kat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh nak kias situ. Dia tak boleh ambil situ. Mutahiyat dan salam. Inilah daripada segala hukum yang zahir. Dan sunatnya. Dan syaratnya. Adapun hakikat yang batin. Maka seumpama khusyuk. Ini kena pergi kapan hati lah. Di sana. Seumpama mana? Itu yang hukum hakikat yang batin. Ini ada pun hakikat yang batin. Yang ini rupa yang batin. Hakikat yang batin ni rupa yang batin. Maka seumpama khusyuk dan hadir hatinya. Tengok 14.
Khusyuk iaitulah tetap anggota dan tiada hadir hati melainkan pada pekerjaan yang ayah padanya, pada pada pekerjaan yang telah khusyuk. Macam ayah kita tadi. Mana kalau orang tu duduk tak dia tu menandakan hati dia tak khusyuk. Garu kuah kuah kuah. Itu menandakan hati dia tak khusyuk. Kalau dia di sana Allahu Akbar tu dia juga susah dia beg, nak bagi surban dia lah, nak betul surban lah ke apa ke tu kan. Jangan ikut, jangan ikut, jangan ikut. Itu setengah membawa tanda khusyuknya sembahyang. Tetap anggota kita duduk. Khusyuk dah hadir hati, tengok 15. Hadir hati, menyebut musanneh akan hadir hati. Menyebutkan dia akan hadir hati mengiring dia, mengiringnya tak tak apa wayak pak fakir tak pernah, yakni kita sebutkan hadir hati dan mengiringnya akan hadir hati, yakni khusyuk tadi. Itulah khusyuk itu, padahal hadir hati itu tengah daripada makna khusyuk. Maknanya hadir hati itu pun tengah daripada makna khusyuk. Tengok daripada mana khusyuk hadiah tadi. Mana khusyuk? Hadiah hati melainkan pada pekerjaan ia padanya, pada pekerjaan khusyuk. Hadiah hati menyebut maksudnya akan hati mengiringi. Yakni khusyuk pada hal apa? Hadir hati tadi. Padahal hadir hati itu setengah daripada makna, daripada makna khusyuk. Kerana pun Allah Ta'ala aqimis salat tadi tadi. Aqimis salat ala zikri tadi. Artinya dirikanlah sembahyang kerana ingat akan dikau dengan kerana hadir hati itulah sebab bagi khusyuk. Tengok-tengok bagi sikit-sikit. Ini pula. Dan ada pun hakikat yang batin, yang rupa yang batin semua khusyuk dan hadir hati dan sempurna ikhlas, dan sempurna ikhlas dan tadallul dan tafahum. Yani tafahum bagi makna. Apabila kita tazallul dan tafahum, kita bagi makna. Gapus kat kencur itu. Ihdina suratan mustafi ya Allah Ta'ala. Tunggu yang betul. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratan mustafi. Iyyaka na'budu.
Asalnya nak buduk ia ke? Tak. Itu ada kaedah. Tak mandi buduk ia ke makhluk dengan fa'il. Itu iyyaka na'budu. Akan diingkau oleh Allah aku ni. Sembah. Dan akan diingkau oleh Allah aku minta pertolongan. Pasal apa mendudukan maf'ulnya? Nak budi pak. Mak iya kan apa? Dah. Pasal apa? Asalnya nak budu iyyaka. Bagus tak? Susahnya nahu. Tak. Aku sembahkan nak budu, aku sembahkan iyyaka akan dikau. Ni nak budu iyyaka, aku sembahkan dikau. Sebab sini ada naftah. Tak. Dan ilmu alat sana. Kalaulah mendudukan maf'ul dengan fa'il atau sebagainya, itu ada naftah. Tidak ada yang lain, aku semua melakukan kau, ya Allah. Ha. Itu mentaksiskan sembah kita tu bagi Allah Ta'ala. Kan-kan keadaan ada. Ha, keadaan-keadaan ada. Tafahum dan apa? Tafahum bagi makna. Kira'ah. Mana bagi mana kira'ah bacaan kita tadi? Kita tengok pulwati dengan tapahum segala mana-mana lagi. Apa tanya? Kira'ah-kira'ah, makna kira'ah dan juga makna tasbih dan lainnya. Daripada wazifah, walaupun wazifah dan sembahyang yang batin, maka sahih sembahyang baginya badan dan anggotanya. Batin sembahyang bahagian hati dan sir, itulah dan mungkin itulah tempat yang cilik hak Allah SWT dalam hak batin tadi. Tempat yang cilik hak Allah Ta'ala dan hambanya. Itulah hati dan sir. Kata Imam Ghazali apa rahimahullah ta'ala, umpamanya orang yang mendirikan serupa sembahyang zahirnya jua dan dalam ia dengan hakikatnya yang batin, sepertilah umpama sembahyang menghadiahkan bagi raja yang amat besar derajatnya akan seseorang hamba yang mati. Takkah dia kita malu menghadiahkan sesuatu hamba yang mati pada raya? Itu kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali rahmatullah, umpamanya orang yang mendirikan sembahyang rupa yang zahir saja, mati tak ada. Dan lalai ia daripada hakikatnya batin, sepertilah umpama seorang mandi menghadiahkan bagi raja yang amat besar derajatnya akan seorang hamba. Yang hamba ini itulah hamba yang mati. Hamba ini lalak sawaknya dengan hamba itulah dayan, dengan dayan yang mati. Dia juga dengan ini yang mati, ini dengan dayan yang mati. Dayan itu makna hamba. Yang ini mati yang tiada roh baginya. Itulah dan seumpama orang yang mentaksirkan pada mendirikan setelah zahirnya dia. Zahir sebenarnya seumpama ia mahdiah kepada raja akan seorang ini itu seorang tanda ini. Itu yang terpotong anggota, tanya mati. Yang terpotong anggota dan ketiadaan dua matanya soalannya. Cedera. Itu pada hakikat zahir. Pada zahirnya. Maka dahlah ia orang yang mana hadiahkan ini yang dahulu tadi. Melentangkan kedua-duanya ini menyebabkan. Jadi melentangkan dan menyebabkan kedua-duanya itu akan diri kedua-duanya bagi raja. Itu seksa dan mereka. Itu dah.
Pukul apa? Pukul apa? Ha? Dosa. Dengan apa kedua-duanya itu syaitan dan merga dan marah. Kerana kedua-duanya itu menghinakan bagian kehormatan kerajaan tertuduh. Dia khawat di atas terpontok agota dan sebagainya. Itu seolah-olah menghinakan raja. Kita kalau nak hadiah ke orang ni, cari rumah dek? Tak? Nak cari comel rumah dek? Cari korang. Ni tak. Alias tetap ingin mendaya sepatu. Kalau kita dah ni nak beri cok guru. Oh, dia tu cari kok comel saya. Jangan dulu. Atau buah lana. Kuah sekali. Atau buah timun ke jaman dulu. Oh, boleh. Atau menjaga. Soalan-soalan kita menjaga kehormatan dia. Dan merengeng-rengengkan akan kedua-duanya dengan hak kerajaan. Tentu. Kemudian katanya, maka tiliklah olehmu akan dia. Akan diri kamu. Diri yang kamu hadiahkan sembahyang ini. Sembahyang tadi. Sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Jika adalah seperti itu. Dan takutlah olehmu. Dan takutlah olehmu. Yang ni. Seperti misal yang tersebut tadi lah. Seperti misal yang tersebut tadi. Maksudnya kita takut lah. Jangan kita buat hadiahkan kepada raya dan sebagainya. Lebih bagi Allah SWT. Bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat-sifat ini. Maka wajibkan kamu. Wajibkan kamu seksa. Yang ni sini wajibkan yang yakin ya. Seksa hingga engkau ketahui akan qadar sebesar-besar ni'mat Allah Ta'ala menghidiahkan dapat menggerahkan Tuhanmu akan segala hamba-hamba semayang lima waktu tadi. Kemain Tuhannya susah Rasulullah timur semayang tak tak sangit. Kerana Allah SWT dah masuk sampai belah. Yang ini seperti pada pihak mana? Mengerjakan ia akan pekerjaan yang diharap sebab. Diharapkan sebab bagi kedikasihi Allah SWT. Dan mendatangkan, mendapatkan nikmat akan tetapi pekerjaan itu terbalik. Menjadi sebab bagi mereka dan seksa. Kita semaya itu nak nikmat dan nak ke apa? Ketulatan nikmat Allah SWT mendapat. Tetapi terbalik. Mendapat sesa dan sebab-sebab mereka Allah Ta'ala bagi kita. Iaitulah mana sembahyang lima waktu itu. Sembahyang lima waktu yakni berasal daripada 50 sembahyang. 50 kali. Akan tetapi diberikan pahalanya balasan seperti mengerjakan 50 kali. Artinya dikurangkan bilangan kerjanya dan ditetapkan akan pahala balasannya. Maka inilah sebab nikmat-nikmat sebesar-besar nikmat yang wajib disyukuri. Kalau yang tak buka benda ni wajib kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Jangan kita buat main-main semayah. Baik.
budak-budak hari, budak-budak tak tinggal pun. Ada lima kutub ini, siapa tiba yang disebutkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya, ia ma uti 'abdun fi dunya khairun aw yu'zana lahu rak'ataini usallihima. Artinya dia berikan salat hamba itu di dunia terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya pada mengerjakan dua rakaat sembahyang akan kedua-duanya. Tapi hima Allah alam. InsyaAllah kita akan sambung lah esok. Kalau tak izin mudah Allah Ta'ala, pagi esok. Dan mana ni bagi mereka-mereka yang berasa nak baca wili luar daripada hadat dah, saya kira pahisya insyaAllah minta untuk setengah jam yang datang sejam insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alina rufu'a alina hakim wa insu'a alina rahmatika ya Allah wa nas'aluka Allahumma al-fatih وإنابة المخبتين وإخلاصهم وشكر الصابرين وثبت الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ولاك عن عاشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أن ربنا عما يصفون سلام. Semuanya mana nak tanya sekarang. Esok nak mula sambut sini ke nak ambil suluh akhir. 12 suluh akhir untuk khatam. Sebab kita ni tak jalan 2 hari nak khatam. Kalau nak mula ambil suluh akhir pun kita ambil suluh akhir untuk pagi je. Dan untuk khatam untuk esok. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Kita mengajar lah. Bagaimana ijazah Allah Ta'ala gurunya. Ya. Allah alam. Apa dia? Thank you.